Untuk mengetahui informasi selengkapnya di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kita bergabung dengan rekan Muzakir di sana. Selamat sore Muzakir, bagaimana jalannya gelaran MotoGP hari ini? Selamat sore Wilson dan salam olahraga MotoGP. Baik Wilson, yang bisa kita sampaikan hari ini adalah akhirnya Quartararo bisa start di garis terdepan besok untuk race besok pagi. Terlihat juga hari ini animo masyarakat sudah mulai tinggi. Banyak tribun-tribun yang kemarin terlihat kosong sudah dipenuhi oleh sejumlah penonton. Dan di tempat saya berdiri saat ini banyak camping ground yang sudah bercecer untuk melayani tamu-tamu yang tidak kebagian homestay atau hotel. Nah, dilihat di belakang saya tepatnya, di samping mereka bisa menikmati camping ground, mereka juga bisa menikmati suasana-suasana yang ada di Pantai Kuta atau yang disebut sini Pantai Sene. Mereka bisa menikmati view sunset atau pagi harinya mereka bisa menikmati sunrise dan mereka juga bisa menikmati festival-festival yang sudah disiapkan oleh panitia di... Baik, artinya masyarakat di sana antusias juga untuk menonton MotoGP Mandalika besok hari dan semoga diharapkan para penonton ini bisa mengikuti arahan dari petugas sehingga pagelaran MotoGP berjalan dengan aman. Terima kasih, Muzakir.